Pemirsa, meski sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya angka pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat ternyata menjadi sumber penyumbang ekspor terbesar di Indonesia. Namun, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sektor UMKM dan belanja di daerah masih kurang maksimal. Terjadi pertumbuhan ekspor, jadi pintu ekspor ini sekarang sudah bergerak lagi agak cepat, sehingga orang-orang Jawa Barat bisa jualan kira-kira begitu. Nah, itu kenaikannya adalah 14,6% di bulan Agustus dibandingkan bulan lalu. Jadi per bulannya naik pelan-pelan. Nanti kita lihat di September. Walaupun harusnya ada di kisaran 46%. Ya. Nah, kemudian Jawa Barat penyumbang ekspor terbesar juga boleh dikutip sebesar 16,28%, setelah itu Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Jadi berita baiknya dari sisi salah satu ukuran ekonomi, jualan kita, ekspor kita lebih kencang-kencangnya menandakan ekonomi bergerak lagi. Tapi yang UMKM dan belanja di level daerah itu masih kurang maksimal. Meski ekspor dari Jawa Barat terbesar yaitu sebesar 16,28%, okupansi hotel di Jawa Barat masih naik turun karena adanya buka tutup kebijakan, salah satunya dengan pemberlakuan PSBM di Bodebek pasca pemberlakuan PSBB di Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.